Nek ngobrolnya ra krungu. Lah iya. Sini ngringet apa? Sini ngringet komentar ngono kae. Cuk tanggo cuk. Jeblong. Tak kon mikir kowe. Cuk apa baru? Ra duwe. Aku mau enek loro ya lho ya. Iki belok gang ya. Aku bingung mrene. Mbak tak tukoke. Tadi kita sudah rapat dengan koordinasi dengan Polresta. Semua flyer kita sudah kita kasih notes ya, bahwa ada 9 sebenarnya, termasuk tidak boleh bawa senjata tajam, minuman keras, wilayah ketertiban, barang-barang apa gila akuntan yang 7 ini dilarang menggunakan knalpot bro ya. Setelah flyer sudah kita kasih catatan-catatan, termasuk lebih terdekat kita wajib pakai helm, tidak boleh berboncengan bertiga dan seterusnya. Tetapi prioritas tetap harus di jalankan. Itu sudah menjadi komitmen kita, dan secara kepartean kita juga sudah instruksikan ke semua jajaran termasuk caleg, masanya sama dengan notes yang sudah kita sampaikan di sini. Dan lebih konkret lagi, kita sudah menyiapkan 2000 satgas nanti akan membantu aparat kepolisian untuk menyekat 16 titik masuk kota Surakarta ya, untuk menghalau yang masih menggunakan knalpot bom kalaupun ada ya. Itu sudah kita antisipasi, dan kita juga ada satgas PM Brigadir Motor yang akan mobile untuk memantau di dalam kota kalau ada yang masih memakai knalpot bom, langsung akan diminta untuk diputar balikan ya. Jadi itu, dan tadi sudah kesepakatan dengan Pak Kapolres, dan nanti kalau yang masih nekat ya kita serahkan secara kepada aparat ya, termasuk di flyer kita sebagai kita kasih perusahaan juga, kalau ada yang melanggar itu di luar tanggung jawab panitia ya. Jadi misalnya kita sudah mengimbau baik-baik, dan kalau itu ya kita serahkan ke aparat untuk menindaklanjuti. Dan tadi sudah sepakati selama tertib semuanya tidak ada penyekatan untuk masuk ke Kota Solo. Tadi sudah komitmen dengan Pak Kapolres, saya juga sudah menyampaikan di forum, jangan sampai tertib sampai ada penyekatan. Itu sudah menjadi komitmen bersama, dan tadi Pak Kapolres sudah memberikan jaminan. Ya, yang disekat yang tidak tertib saja, yang baik kenal kontrol dan sebagainya. Mungkin itu ya yang terkait dengan teknis. Jadi memang sudah kita persiapkan dan antisipasi. Kalaupun nanti masih ada ya, ini menjadi tanggung jawab aparat untuk menindak ya, dalam arti tilang dan seterusnya. Target masa kita dari Solo sekitar 100.000 ya. Tapi ini karena memang ini namanya hajat rakyat, bisa saja lebih ya, karena kita nggak membatasi ya. Mungkin dari Solo ada yang datang karena tahu Bu Ketumnya sudah lama sekali tidak ke Solo ya. Jadi saat beliau tahu Bu Megawati hadir, mungkin ya kita nggak bisa menghalangi. Ini benar-benar pesta rakyat, jadi semuanya boleh hadir ya. Tapi syaratnya tadi tertib ya, tertib belum arti tidak boleh pakai knalpot bom, tidak akan ada penyekatan di pintu-pintu masuk di Kota Surakarta. Mungkin itu Mas. Kalau yang berikutnya, mengapa itu? Ada kampanye terbuka kok. Kecuali dari ketua umum ada kampanye terbuka di Solo, dan Solo sudah saya sampaikan kalau menggunakan kendaraan bermotor menuju ke lokasi kampanye dilarang knalpotnya diganti yang brong, harus tetap orisinil. Kalau perlu, kalau memang kepingin melakukan kampanye simatik ya boleh, latihan dulu, latihan tidak cukup sebulan, latihan dulu. Jadi tidak perlu knalpotnya diganti, namun dengan gerakan-gerakan yang sangat serasi dan bisa menarik perhatian masyarakat bahwa PD Perjuangan itu punya etika, punya sopan santun, dan tidak akan mengganggu
kepentingan masyarakat. Sudah menyiapkan itu, Pak? Ini baru kita rancang aja, kalau memang ya, yo latihan, urana usah. Tapi anak-anak saya nurut kok. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Ayo, kok juga gitu. Tapi kalau di Solo, kalau jam 4 sudah jarang. Dan dari dulu saya enggak boleh kok. Sampai jam kapan itu, Pak? Ya, setelah saya jadi ketua DPC tahun 2009 itu saya enggak boleh kamarnya terbuka ya. Biarpun saya kadang-kadang diledek. Pak dulu dua orang aja memenuhi Islam Riyadi. Wah, zaman deben. Nah, sekarang enggak boleh. Artinya untuk itu sendiri akan ditanggung risiko dari... Oh iya, kalau nekat melakukan hal itu, ya risiko satu tanggung sendiri, yang kedua tidak perlu melakukan hal itu. Itu aja. Siap. 10 di Surakarta, jika tidak ada perubahan, akan dilaksanakan kampanye dari Paslon 03, di mana dalam bentuk lain judulnya. Ya, jadi judulnya dalam bentuk lain karena ada beberapa kriteria yang sudah kita bahas dengan Bawaslu dan KPU. Saat ini di lantai 3 sedang kita adakan technical meeting beserta dengan panitia, di mana tadi sempat saya mendengar keterangan dari panitia, saya memimpin rapat sebelum saya tinggal ke konvensi pers, bahwa direncanakan akan hadir kurang lebih 100.000 dari kader, simpatisan dan lain sebagainya di Solo, di mana menurut keterangan panitia bahwa konsolidasi internal mereka menyatakan massa tersebut berasal dari Solo. Adapun untuk Solo Raya sampai dengan saat ini hanya disampaikan mengirim kurang lebih 10. Namun demikian hal ini bersifat tentatif, artinya dimungkinkan akan ada perkembangan jika nanti ada penambahan jumlah massa yang di luar dari Solo. Saya ulangi, 100.000 difokuskan dari Solo. Kemudian lokasi kegiatannya adalah dari Mangkunegaran, Medan, kemudian start berjalan sampai dengan nanti Vastenburg. Di beberapa tempat ada beberapa titik di mana panitia menyiapkan beberapa spot hiburan ataupun hal lain yang berkaitan dengan kegiatan mereka. 1.277 personil TNI, Polri, Satpol PP, kemudian Dishub, kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk pada saat pelaksanaan nanti ada bersama dengan kami. Pun demikian, pada siang hari ini juga sudah disampaikan kira-kira peraturan-peraturan apa yang wajib ditaati oleh penyelenggara sehingga kita bisa melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Kemudian yang berikutnya, yang terpenting adalah bahwa internal dari panitia melalui seruan ketua masing-masing kelompok ataupun cabang maupun ranting sudah menyampaikan, menghimbau bahwa yang akan hadir tidak direkomendasikan menggunakan kendaraan roda 2. Jikapun menggunakan kendaraan roda 2, sudah dihimbau bahwa dilarang menggunakan kendaraan roda 2 yang knalpotnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau lebih kenal dengan knalpot brong. Dan bila terjadi di lapangan ada pelanggaran, mereka telah menyiapkan 2.000 satgas yang akan ditempatkan di titik-titik pintu masuk Surakarta dan di lokasi untuk melakukan penertiban terhadap para simpatisan, para peserta yang masih menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dan mereka menyampaikan jika memang masih ada pelanggaran, diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk melakukan penindakan. Sementara pencegahan sudah dilakukan jauh-jauh waktu, yaitu dengan himbauan sampaikan kepada para simpatisan, para kader dan lain sebagainya yang akan hadir untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 yang berknalpot tidak sesuai dengan spesifikasi jenis. Adapun acara tersebut akan digelar pukul 6 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian barat. 6 pagi. Itu paling lambat 6.30 sudah mulai. Tamu dari pusat yang hadir siapa? Informasi yang disampaikan panitia, ketua umum PDI Perjuangan akan hadir. Di samping itu paslon 03 juga akan hadir. Keterangan dari panitia demikian. Koordinasi tentang menjaga netralitas untuk Polri dan TNI nanti bagaimana menyatu massa dan akan rawan narasi juga. Maksudnya? Untuk netralitas TNI dan Polri. Sudah ditegaskan, kami tentunya sudah diatur di undang-undang bahwa TNI dan Polri netral. Keberadaan kami merupakan pengamanan.
Jadi kami tidak ikut dalam kontestasi tersebut. Saya ulangi, sudah dijelaskan di dalam undang-undang dan sudah dijelaskan berulang kali oleh pimpinan tertinggi kami, baik itu Panglima TNI maupun Kapolri, bagaimana posisi TNI dan Polri dalam kontestasi pemilu ini, bahwa kami netral. Dan ini tadi ada. Aku mau enek loro ya lho ya. Iki belok gang ya. Aku bingung mrene. Tak takoki.